Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melihat perkembangan tanaman tin yang baru tumbuh seminggu yang lalu dari cangkok. Ini ada beberapa tunas yang mau tumbuh. Jadi ada beberapa tunas aktif yang akan tumbuh. Ini tandanya tanaman normal. Ini yang satunya tumbuhnya sehat dan hijau. Untuk memacu pertumbuhan tunas, kita potong pucuknya. Jadi tunas ini akan aktif. Dan tumbuh menjadi cabang baru. Demikian untuk kebersamaannya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.